Menjaga daya tahan tubuh saat puasa. Seperti yang kita tahu, ibadah puasa dilakukan selama sebulan penuh pada saat Ramadan. Pada saat berpuasa, kita perlu menjaga daya tahan tubuh. Menurunnya daya tahan tubuh bisa membuat tubuh kita lemas dan tidak bersemangat loh. Nah, berikut ini ada tips menjaga daya tahan tubuh selama puasa sebulan penuh. Apa saja ya? Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya teman-teman. Yang pertama, tidur yang cukup. Saat menjalankan ibadah puasa, kita bisa mengatur jadwal tidur dan bangun saat puasa. Saat siang hari, sebaiknya tidur sekitar 30 menit. Hindari tidur siang terlalu lama. Tidur siang yang terlalu lama akan membuatmu merasa haus saat bangun. Sebaiknya pula hindari tidur ketika sudah sore. Tidur sore bisa menyebabkan waktu tidur malam hari terganggu. Saat malam hari, tidurlah lebih awal dari biasanya. Cara ini agar tubuh kita bisa istirahat lebih lama. Durasi waktu tidur malam yang cukup adalah sekitar 8 jam per hari. Tidur yang cukup bisa membuat daya tahan tubuh kita tetap kuat. Kedua, konsumsi makanan sehat bergizi. Saat puasa, dalam sehari kita hanya makan sebanyak 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka puasa. Sebaiknya, perbanyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin C dan zinc saat sahur dan berbuka puasa. Dua nutrisi itu merupakan perpaduan yang tepat untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Vitamin C banyak terdapat di makanan seperti jeruk, kiwi, apel, pepaya, mangga, brokoli, tomat, kembang kol, dan bayam. Sedangkan makanan yang mengandung zinc yaitu daging ayam, daging sapi, kerang, dan sayuran berdaun hijau. Yang ketiga, olahraga rutin. Meskipun sedang berpuasa, rupanya berolahraga secara rutin tetap bisa dilakukan. Kita bisa memilih olahraga yang ringan, seperti jalan kaki atau bersepeda sekitar 30 menit setiap hari. Sebaiknya lakukan olahraga saat mendekati waktu berbuka. Dengan begitu, tubuh kita akan tetap bugar meski sedang berpuasa. Itu dia 3 cara menjaga daya tahan tubuh saat puasa. Selain 3 cara ini, cara mana lagi yang teman-teman lakukan? Isi jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.